La tabassum. Kekurangan santri di mana-mana, nah, kalau bicara enggak ada senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya senang banget ya bisa ketemu kalian. You yang senang, orang enggak senang melihat Anda. Bisa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hada min fadil. Dari alam al-hikmah. Saatnya kita gunakan nusantara. Kepakan sayap-sayap kita. Karena kita akan hias sebagai nusantara bersama generasi al-hikmah putra hari ini. Semangat dan sebaik puas. Assalamualaikum. Semangat di hari ini. Dia aja gak semangat. Antum teriak. Walaupun antum teriak, tapi dia ada semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bahagia sekali bersyukur dengan antum. Antum sehat hari ini. Dia aja gak sehat. Kau coba tuh pikir. Kalau mana orang otak kanan, antum berbicara, istilahnya juga berbicara. Ada motivator, istilahnya juga motivator di otak kanan. Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi dalam rumah. Kami saling memotivasi itu sama lain. Terus ada MC, istilahnya juga MC. Terus ada resmi banget di rumah kalau kayak gitu. Terus istilahnya mengatakan, baik suamiku tercinta. Setelah ini mau kemana kan Anda pergi? Resmi banget. Saya mau ke pasar. Kayak film lama-lama di sana. Berarti betul gak? Setiap karakter cip dulu tengah. Jangan sampai antum tampil jamaahnya beda karakter, antum langsung mundur. Ini sering loh gak terjadi. Gara-gara jamaahnya itu gak melihat kita, antum langsung down. Antum harus paham kan, mereka karakternya yang beda. Gak bisa kita menuntut mereka untuk mengikuti gaya kita. Maka apa? Ya, antum lihat ini. Antum yang korek tadi ya? Bisa. Karakter vokal dia, koreo bagus, sudah pasti tawanya bagus ya. Tapi dia good voice, bahasa. Dia bahasa itu dapat banget kalau dia bicara. Dia bisa jadi MC. Kalau kakak kita, dia bisa jadi MC, tapi MC ini yang non-formal. Kalau dia kasih MC formal, di non-formal kan sama dia. Nanti kalau Menteri Agama datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini kan Menteri Agama datang ya. Ini perhatian ya semuanya ya. Ini Menteri Agama. Tuh Menteri Agama. Menteri silahkan masuk. Ya, tengahnya berhenti ya. Ya, emang orangnya entertain banget gitu ya. Jadi gak betah kita sih formal. Kalau dia bass voice. Suara kakak kita MC ini, dia bukan bass voice. Tapi dia high voice. Jadi masuk ke zona mixing, itu penting loh kak. Anda bersama beliau tadi mixing dulu loh kak. Suara mixing dia, kalau suara high voice, treble, berarti low dia diangkat. Suara beliau nih pak, suara ini tadi. Nanti kan baru datang, baru ketemu kita. MC sini. Oh yang lain baru bersih klasik. Assalamualaikum. Apa gue? Tentu lagi di sini. Karena kau terlambat itu nih. Jadi ente sama orang kita yang depan tadi. Dia lupa jawab salam. Waalaikumsalam lah kawan. Itu apa? Hipno. Eye contact bisa memberikan taksir pengaruh pada dia. Urusan kita belum selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama apa? Nama saya Sabil Firdaus. Saya panggil siapa? Sabil. Sabil. Aku katakan. Tenang. Tangan kirinya lepas. Assalamualaikum, saya Bicara dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Sambil dari Cirebon. Oke. Pembicara berikutnya adalah, katakan. Pembicara berikutnya adalah. Sebutkan nama yang di belakangnya. Ayas. Jangan tak Ayas namanya. Ayas Nurulin Akias. Aku katakan, terima kasih Sambil. Terima kasih Sambil. Semangat kak, terima kasih Sambil. Badanmu besar, semangat juga. Ya, terima kasih Sabir. Terima kasih Sabir. Saatnya saya bicara. Assalamualaikum, saya Bicara dari Jakarta. Assalamualaikum, nama saya Ayas dari Cirebon. Assalamualaikum, saya Bicara dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Ayas dari Cirebon. Oke, kamu bicara jangan terlalu banyak moving. Antum divisi apapun, kalau you bicara di depan orang, di depan anggota, jangan terlalu banyak moving. Apa itu moving?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bahagia banget. Anda bahagia, orang tidak bahagia berdatang. Bahagia banget ya. Khawatir ya, jemaahnya ikutan gerak semua. Banyak Ustaz ini virus nih. Makanya kenapa? Anda bilang itu harus berdiri tegak, ini juga sama. Duduk tapi tegak. Angkat mikrofonnya, bahasa itu penting brother. Assalamualaikum, saya Bicara dari Tasikmalaya. Assalamualaikum, nama saya Ayas dari Assalamualaikum, saya Bicara. Kayak jam kumpul kita malam hari saya. Assalamualaikum, saya Bicara dari Jakarta. Saya tunggu sampai azan zuhur dikumandangkan. Assalamualaikum, saya Ayas dari Cirebon. Tidak bertahan dan berjuang untuk bicara. Divisi apa kemana? Pegang mikrofonnya. Divisi keamanan. Hizbul Amni. Cocok ada jadi keamanan ya. Masya Allah, syukur saya kata khair. Kasihkan mikrofon ke MC. Dua. Mulai. No voice. Semuanya ikut. Tiga. Dua. Ketika Nabi buka tangan, kau terbuka. Ketika Nabi tutup, aku tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Mulai. Ada yang buka pun tidak. Buka. 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 Tutup. 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 Dan siapa pak ada yang fokus dan unfokus, yang tidak fokus. Kenapa berarti? Tentu tak perlu datang ke kampus ini hanya untuk mencari karakter-karakter ini. Berada di sana untuk berdiri. Oke, sekarang ada sila. Atau enggak? Yang paling enak itu jadi leader. Pasti atau akan begitu jadi leader. Justru hari ini yang paling nyaman itu jadi leader. Karena leader cukup menunjuk anggotanya nanti dia akan bisa. Tadi di awal ketika Anda bilang ke chiefnya, ketua fraksi ini silakan tentukan dari dorongan. Yang paling enak itu kalau dalam dunia public speaking justru leader itu paling nyaman kan. Dia nggak bakal bicara. Ketika Anda bilang leader, tentukan yang akan beretorika dakwah hari ini tampil ke depan. Itu cuma. Sekarang tuh bilang, wah, Pak Hendi, afwan Ustaz, kayaknya itu nggak adil Pak Hendi. Masa kalau anggota yang bicara dan leadernya nggak bicara, tenang, nanti leader pun akan bicara, tapi seringnya berbeda. Jadi enak nih dia tunjuk, dia bicara, dia bicara. Oke, siap ya, leader semuanya, leader dari tiap grup tentukan nama grupnya. Afwan, anak nggak mau seperti di tempat lain. Nama grup harus sesuai dengan tema. Contoh, public speaking itu nama grupnya apa? Voice. Oh, cocok itu. Nama grup kami adalah vokal. Cocok. Nama grup kami adalah kabel. Nyetrum kau ini. Kabel. Jangan sampai ada tempat lain. Baby, grup kami namanya Iron Man. Apa hubungannya public speaking? Siap ya, Anda hitung 10 mundur harus dapat 10. Jangan sampai ada yang sama dengan grup yang lain. 8. Ketua, fasih dan wakil silakan masuk ke grupnya. Silakan ke selantun. 8. Tujuh. Jangan sampai sama dengan yang lain ya nak ya. Dengan sama dengan yang lain berarti harus mencari lagi. 5. 4. 3. 2. Mikrofon kasih ke 5. 1. Di mana mikrofonnya? Dia kasih ke leader dia. Siapa leader? Oke. Okay. Nama grupnya apa nak?
Jualan kandidat. Nama grup public speaking-nya apa? Audience. Audience. Oke. Good. Audience. Cocok. Yang lain, kalau yang sama audience, ganti yang lain. Kasihkan ke grup sampai belakang ini. Nama grupnya adalah? Mikrofon. Mikrofon. Oke, aman. Good. Jangan sampai setelah itu toa. Bingung-bingung akhirnya, dia kan mikrofon Ustaz, kalau anak kan toa. Cari yang lain. Nama grupnya adalah? Nama grupnya adalah Motivation. Motivation. Oke, bisa. Karena public speaking identik dengan motivasi. Good. Silakan leader. Udah ada belum nama grupnya? Udah usah orang kan? Apa itu nama grupnya? Paradoks. Paradoks. Apa maksudnya paradoks sekarang? Udah usah kasih gambaran gak kenapa dikasih nama paradoks? Antum tahu artinya paradoks? Antum, timnya. Kenapa kan? Hasil musyawarah. Nah, ini hasil musyawarah. Leader bilang paradoks. Kata antum paradoks apa? Ada yang jawab? Tidak ada. Tidak ada. Bro, cari lagi yang lain semua. Nama grupnya adalah? Mixon. Apakah? Mixon. Masya Allah, Mixon ya. Good. Nama grupnya adalah? Mana tadi grup lain? Mana leadernya? Apa enggak? Cepat, jangan sampai lama ya, jangan loading ya kak ya. Cepat kak, berhasilnya jalan cepat. Yang di sini tiga grup lagi cepat untuk kita nama grupnya. Cepat tak? Kita tadi yang lain apa ya? Udah, nah aku aja sebetulnya saja. Oke, nama grup antum. Gemar. Speaker. Good. Dan antum nama grupnya adalah Brain. Apa kan? Brain. Otak. Apa hubungannya dengan public speaking? Harus berpikir cerdas. Karena kalau orang yang tak punya otak, tak mungkin bicara. Tinggal satu lagi grupnya. Kalau kata Nabi adalah wasihro, harus menyuruh. Ada hypno audience, ada hypno customer, ada hypno speaking. Ya kan Karawa? Hypno. Berarti teman-teman pun nanti bicaranya harus menghipno. Iya. Kan, urusan kita belum selesai. Closing. Terima kasih, saya bicara, sampai jumpa. Terima kasih, saya dapat Pablo Marzuk, sampai jumpa. Iya. Antum sekarang semuanya duduknya seperti semula menghadap ke depan tanpa suara. Satu, dua, tiga, fasih. Empat, masih standby, tiga, dua, cukup. Sebelum kita closing segmen ini, ada satu hal yang harus anda keep sebelum kita break. Bahwasanya bicara itu penting. Jangan yang penting bicara. Kalau teman-teman fasih bilang disuruh apa beliau-beliau pembina, dan anda mengatakan, yang penting ada ngomong, pasti ada disini. Ngomong itu penting. Jangan yang penting ngomong. Jadi anak fasih itu penting. Jangan yang penting jadi anak fasih. Bicara itu penting. Jangan yang penting bicara. Belajar itu penting. Jangan yang penting belajar. Berdoa itu penting. Jangan yang penting berdoa. Paham itu? Hindari saat bicara. Ulang. Hindari saat bicara. Wahai kader dai al-hikmah, hindari saat bicara.
Banyak yang gagal bicara tidak mengesankan di depan orang karena dia melanggar kode etik ini. Yang pertama, silakan baca. Kira-kira apa? Teman-teman yang belakang ikuti imamnya. Apa yang dia baca, atau langsung praktekkan. Baik itu, 3, 2, silakan. Hindari saat bicara. Oke. Yang pertama, menyimpan tangan di saku. Lakukan. Menyimpan tangan di saku. Bagaimana kan? Menyimpan tangan di saku. Tapi lakukan kan? Kenapa dulu? Menyimpan tangan di saku. Aduh, itu belum pernah, itu belum pernah. Nanti belum apa? Belum apa-apa. Belum. Aturan yang lengkap tulisnya di sini. Menyimpan tangan di saku celana. Itu, cek. Menyimpan tangan di saku. Kayak gini nih, cek. Oh, ya Allah. Ya, ada yang salah. Ya, ada yang salah. Oke. Masuk. Ulang. Menyimpan tangan di saku. Bro, khawatir dia, dia kesini lagi. Saku celana. Menyimpan tangan di saku celana. Oke, Bimo, tidak ada dai dari santri yuk bicara di depan orang, bicara depan anggota, dan antum tapi bicaranya seperti ini. Assalamualaikum, kami dari Makassi. Oh, kayak paling keren sedunia. Padahal keliru. Khawatirnya tangan gak balik lagi, kawan. Kedua, lengan disedekapkan. Bagaimana? Apa yang kayak gitu? Organisasi pasti tidak ada yang you tampil depan anggota, lengan yang disedekapkan. Walaupun aku nggak bicara, tapi tangan aku lagi bicara di situ. Afwan, kalau kayak gini, arogan seorang berbicara, arogan seseorang berbicara. Jadi ketika bicara, tangan jangan disapu. Apa seperti ini? Saat simulasi nanti ke depan kita di take video loh, Pak. Live, jangan sampai aku menyebabkan tangan di saku atau lengannya disedekapkan. Next, silakan. Tangan ditampukkan di belakang punggung. Ini penyakit Ismaman digontor, Ustaz. Kalau pernah digontor, pasti kalau lagi bicara, tangannya disimpan di belakang punggung. Kami dari bagian keamanan hari ini. Anak gak tahu bahwa apa di belakang. Anak kuliah lu, Ustaz. Mulai hari ini, udah tampilnya jangan disimpan di mana-mana. Good, siap ya. Berikutnya, memainkan tangan tidak wajar. Memainkan tangan tidak wajar, kayak gimana? Oh, ada yang kayak gitu. Keamanan lagi, Zah. Ini keamanan. Kak, cowok 80% kalau tampil dan dia gugup, atau tahu nggak apa yang terjadi? Tangannya kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, hari ini begini ya. Tangannya kemana-mana?
Selamat pagi. Orang yang tepuk tangannya di bawah percaya diri dia di bawah 30%. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan antum dua kali. Selamat pagi. Mulai. Selamat pagi. Terakhir, ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Bagus. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Yang fokus banget pasti akan fokus untuk mengatakan saya yang sampai ke hari ini. Jangan sampai terjadi kayak aku belum besar besar. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Selamat pagi. Saya kanan. Selamat siang. Saya kiri. Selamat siang. Semuanya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Oh, ini juga jangan terlalu banyak gerak. Yang pertama, Pak. Tangan ke dalam satu. Oke, okay, good. Yang kedua, Pak. Nah, itu yang kedua, berarti, betul? Eh, yang benar, yang pertama apa? Masukkan satu. Kenapa bisa berubah kayak gitu? That hypno, stop kan? Jadi tatapan hypno kayak ini akan berubah dia bicara. That hypno. Gimana bentuknya orang memasukkan saku ke dalam tangan ke dalam saku? Yang pertama apa? Memasukkan tangan ke dalam saku. Yang kedua? Nah itu juga. Allah. Ibu kita makin ringkat hari ini, Ustaz. Yang ketiga apa? Ingatkan lo, grafik. Kiblat udah berusaha sama grafik, ini juga sama. Yang ketiga apa? Saya tunggu sampai asal juga. Yang ketiga apa? Memainkan tangan. Terlalu apa? Sering. Terlalu sering, oke. Siap ya? Siapa lagi siapa, kan? Jihad. Jihad? Ismuku Jihad? Jangan kau melihatku seperti itu. Jihad. Ingat, relax, nah, tenang. Karena yakin untuk bisa. Apa yang sudah antum dapatkan hari ini? Ya, alhamdulillah. Lanjut kan, ya, nanti kita mengawasi. Hari ini saya mendapatkan lumayan banyak pelajaran untuk lanjut dalam langit sedikit. Semoga kok lagi bicara dari hati. Saya juga menerima dari hati. Jangan kenapa karena saya bilang tadi olah rasa gitu, bicara dari hati. Lanjut gak? Lanjut gak? Ya bisa. Kamu percaya dan setuju kalau public speaking dibutuhkan untuk semua profesi? Setuju, karena semua profesi pasti membutuhkan berbicara di depan banyak orang. Oke, okay, contoh. Contohnya seperti pramugari. Kenapa yang membeli pramugari? Oke, contoh pramugari. Oke, saya ada yang mau berbicara. Pramugari, kenapa? Kenapa pramugari butuh bicara? Karena kalau nggak bicara nanti soalnya jatuh. Begitu ya. Anak tadi ngeri. Terima kasih, saya dicatat sampai jumpa. Terima kasih.
kasih, saya Jihan, sampai jumpa. Dan saya hormati sama Jihan. Bahasa tubuh menurut saya penting. Dia tadi anak minta, dia tidak yang terlalu banyak moving. Dia juga sama, jadi kaki tidak terlalu banyak moving. Oke, saya kan sekarang bisa. Terima kasih, jangan lupa banyak lagi ya. Terima kasih, saya bicara, sampai jumpa. Terima kasih, saya Jihan, sampai jumpa. Sekarang, yang Gibran tadi, sambil jalan. Terima kasih, saya Bicara, sampai jumpa. Terima kasih, saya Jihan, sampai jumpa. Tepuk tangan, saya Jihan. Ini, sepertak, dikatakan. Eksekutif produser berikutnya adalah. Eksekutif produser berikutnya. Eksekutif produser berikutnya. Ngadil. Siapa, Kak? Ngadil. Oke, ulang, Kak. Eksekutif produser selanjutnya adalah Munadir Haidar Sakib. Dengan segala hormat, dipersilakan. Masya Allah. Terima kasih. Yes. Assalamualaikum, saya Munadir dari Bekasi. Dan belum bicara kok sudah ada grafik. Kayak tadi, Jihan juga sama. Mulai. Dari yang saya pelajari, saya dapat menginformasi diri saya sendiri agar kedepannya menjadi public speaker yang lebih baik. Sekian, saya Munadir untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak perlu berbicara undur diri ke mana ya, Pak. Cukup teman-teman, terima kasih. Saya Bicara, sampai jumpa. Terima kasih, saya Munadir. Sampai jumpa. Oke. Pembicara berikutnya, eksekutif produser berikutnya. Eksekutif produser berikutnya adalah saya Tani Bido. Enggak, bukan kepada beliau. Bantu, Kak, teman-teman apa? Silakan duduk kembali. Tenanglah. Pegang mikrofonnya. 3, 2, silakan. Assalamualaikum, saya Ali Ridwan dari Cirebon. Oke, lanjut. Saya mendapatkan ilmu dari public speaking tadi, yaitu hindari ketika di depan publik itu memasukkan tangan ke dalam saku celana. Yang kedua, bersedekap tangan di dada. Maksudnya lo kan disedekap kan? Karena saya mendengar bersedekah akbar gitu ya. Lengan disedekapkan ya? Lengan disedekapkan. Lengan disedekapkan. Oke, maju lagi kita akan maju sampai jalan 3-2 mulai. Lanjut. Nah. Yang ketiga. Nah, terus. Tangan disembunyikan di belakang punggung. Disembunyikan? Ditangkup, disimpan, ditangkupkan. Tangan disimpan di belakang punggung. Lanjut. Yang keempat, tangan terlalu banyak gaya. Rasanya kan lalu begitu loh bro. Memainkan tangan tidak wajar. Maksudkan itu memainkan tangan tidak wajar. Oke. Yang keempat, memainkan tangan dengan tidak wajar. Yang kelima, no graphic now. Saya Said Ali Ridho, terima. Kembali, terima kasih saya Ali Ridho. Terima kasih. Terima kasih. Saya Said Ali Ridho, sampai jumpa. Sampai singgah lagi. Tepuk tangan buat kami. Motivation. Anda pernah jadi MC gak? Belum. Belum pernah? Belum. Allah Yusuf. Suara dia, looking, smile face, output audio, cocok jadi MC kan? Jadi improve lagi ya, gitu kan? Tapi dengan tangannya terlalu banyak dia. Ya. Bagus deh, good voice lah, good voice. Nanti kapan-kapan dari sini ya? Jangan lupa kapan dari beliau. Katakan, executive producer berikutnya. Executive. Executive producer berikutnya adalah
Sakim Adnan Syekhullah. Dengan segala hormat, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakim Adnan dari Majalengka. Dan untuk apa yang kau pikirkan? Apa yang kau apa yang kau dapatkan dari ini? Yang saya dapatkan pada acara hari ini adalah ilmu public speaking yang sangat amat bermanfaat. Kalau sudah salah, tidak perlu pakai. Effective efficient. Effective efficient. Sangat bermanfaat. Wah, mendapatkan ilmu public speaking. Mendapatkan ilmu public speaking yang sangat bermanfaat. Salah satunya adalah yang dilarang dilakukan pada saat public speaking adalah temanya sama dengan yang sebelumnya. Abdan, aku masih ingat gak ada orang Solomon dari itu? Silakan kau jelaskan. Bagus sekali jawabannya. Abdan tuh sebenarnya, iya lo gak bisa tahu itu yang Solomon. Susah banget gitu ya. Gini caranya. Ada kepulauan dan itu sudah tulis di saat persegi. Itu namanya apa? Kepulauan apa? Pakai mikrofon di kepulauan apa? Solomon. Dan ketika kami datang ke sana, ternyata selain kekurangan orang Solomon itu dengan keterbatasan, tapi dia punya kelebihan. Kelebihan orang Solomon apa tadi? Semangatnya luar biasa. Akhirnya dia menemukan pohon. Betul kan? Pohon itu super bapak. Bagaimana dia menghancurkan pohon itu? Berteriak. You bisa dengan kalimat lengkap. Jadi mereka menghancurkan pohon itu. Jadi mereka menghancurkan pohon itu. Jadi mereka menghancurkan pohon itu dengan cara berteriak. Bagaimana teriakannya? Dia teriak dalam hati. Masih ingat gak teriakannya kayak gimana? Oh my god. Tapi yang mungkin utama tadi itu tadi betul. Bahwasanya orang Solomon berteriak dan pohon itu timbang. Oke, Kak, ternyata bicara itu memang bu itu dari bicara sebenarnya materi udah dikip sama dia untuk menyampaikannya. Nah, itu butuh jam. Oke, sering-sering bicara depan anggota, depan siapapun dan belajar untuk presentasi. Closing. Terima kasih, saya Sakim Adnan. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Sakim Adnan. Sampai jumpa dan lanjut ke eksekutif produser berikutnya yaitu Muhammad Albir Albo. Dengan segala hormat, dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Albir Albo dari Kuningan. Alhamdulillah, pada acara hari ini saya mendapatkan banyak sekali ilmu dari Pak Happy Chandrayana. Salah satunya yaitu hal-hal yang harus dihindari saat berbicara dan skill-skill untuk berkomunikasi. Terima kasih, saya Muhammad Albir Albo. Sampai jumpa. Amazing, I like it. Good, tepuk tangan. Nah, karena kita belajar dari teman-teman kita yang sudah tampil sebelumnya itu. Eksekutif produser selanjutnya yaitu Farhan. Dengan segala hormat, kami persilakan. Oke, soalnya ini berikut jadi kita teaser ya. Lancar banget ya kalian. Sekarang kita gue yang bicara. Ya, terima kasih. Apa mikrofonnya? Atau dari grup mana? Dari grup mana?
Angkat tangan speaker. Oke. Bapak kita mau bicara. Sudah siap? Siap, siap. Tangan kiri kita bisa. Kayak menipu ayam ini. Sampai minta kamu. 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan dari grup Spinner. Alhamdulillah acara yang saya dapatkan hari ini diantaranya yaitu kita harus smile face dan smile voice. Yaitu jika di depan kita harus menunjukkan wajah yang senyum, maka suara kita juga akan terbawa. Dan kau juga harus senyum kawan. Harus senyum juga. Sampai nama depan bagus loh. Beli dengan yang lain loh. Belum ada yang berdasar tentang ini kan? Belum, dia beda. Bisa sih. Smile face, smile voice. Ada apa di depan enggak? Biar kosong. 3, 2, mulai. Smile face dan smile voice. Yaitu kata smile voice, smile voice, smile face, smile voice. Kak, iya kan sampai itu. Smile face, smile. Smile face and smile voice. Smile voice. Ulang. Smile face dan smile voice. Yaitu kita harus tersenyum saat di depan supaya audiens bisa terbawa suasana oleh apa yang kita sampaikan. Terima kasih, saya Farhan, sampai jumpa. Tepuk tangan. Written, stand up please. Unprepared speech. Public speaking itu ada prepared speech, teksnya sudah disiapin, ada unprepared speech. Kalau ini adalah unprepared speech, itu kan nggak tahu kalau mau apa, ya kan? Tadi yang ini, yo, rapat di tengah, rapat di tengah, rapat di tengah. Siap. Ini tidak mungkin ceramah satu persatu, waktunya nggak akan cukup. Pertama, bismillah, salam. Retorika Arab yang alhamdulillahnya, kemudian wassalatu wassalamnya, tapi ganti yang lain. Setelah itu baru ke inti. Jadi kalau sudah menggunakan amma ba'du, tidak perlu lagi puji syukur, mulailah kita panjatkan. Apalagi di bagian antum ya, apalagi ngomong seperti ini, berdirinya saya di sini. Semua sudah tahu kalau antum lagi berdiri. Langsung aja, doa adalah satu hal senjata bagi orang Islam. Itu soal amabadu. Setelah amabadu, kalau kamu bukan amabadu yang dipakai, wabah. Ingat ya, bismillah, salam, yang alhamdulillah, wassalatu wassalam, tapi ganti yang lain, baru konten isi. Siap gak? Yang paling enak dia, bismillah. 3, 2, estafet, public speaking. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Tidak lupa kita curahkan salawat kepada nabi kita yang telah membawa kita dari zaman di dunia ke zaman sekarang seperti sekarang ini. Berarti yang kurang benar diganti jadi Islam. Mulai.
Pesantren Tafiz Quran Depan Doa Hikmah adalah pesantren yang kenapa kata kita gak bisa langsung improve? Itu namanya unprepared speech. Teksnya belum ada, tiba-tiba langsung kita bilang bicara tentang Al-Quran. Nah, itu yang harus dibentuk dari awal. Sekarang mulai lagi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa salawat serta salam mari kita tunjukkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa teladan agar kita mencontohkannya. Al-Quran adalah kitab suci kita semua. Al-Quran diturunkan melalui Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril, yang mana wahyu pertama berbunyi, yang mana wahyu pertama berisi surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan Nabi Muhammad bertugas menyampaikan kalam-kalam Allah kepada umatnya, termasuk kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Kenapa dia siap untuk bicara? Karena sudah belajar dari bapak yang bodoh itu. Kalau dia gagal lagi, mantap. Alhamdulillah dia bisa bicara. Habis waktu desa. Atau masih semangat? Kenapa? Sampai sore. Enak kali belum duduk apa yang mau. Nah, putri nunggu. Selamat putri. Nanti kapan-kapan tuh kabar dari beliau lah. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi, tapi orang-orangnya harus ketemu lagi. Jadi next level, gitu ya. Jadi dari setiap grup buat dua yang tampil di depan. Tapi paling tidak, antum sudah dapat keywordnya. Orang yang bicaranya tenang itu akan berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua detik jeda sebelum kata terakhir. Nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang, waktu gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kan, Wahid Iskandar Salasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari awal harus mengesankan. Dari salamnya sudah nice. Tepuk tangan buat teman-teman yang sudah bersama. Oke, baik, akhir-akhir itu adalah materi Bawin sebagai hari ini. Sebenarnya masih banyak item yang kita sampaikan. Memang materi segmennya sudah 8 jam. Dari mulai sugesti, sugesti dalam zona bicara, motivasi dalam zona bicara, sampai segmen simulasi. Jadi kesimpulannya adalah bicara itu penting. Jangan yang penting bicara. Apakah? Bicara itu penting. Ini adalah potret
yang putra. Kita lihat nanti habis zuhur untuk yang putri. Tapi materi mereka lebih ke MC saja. Ke MC, tapi kita masuk juga ke materi public speaking. Karena MC adalah bagian dari public speaker. Kak, kalau jadi MC, belum tentu dia public speaker. Tapi kalau udah jadi public speaker, udah pasti bisa MC. Anak pintar udah banyak di negeri ini, tapi dia belum tentu soleh. Tapi kalau ada anak soleh, MC juga sama. Jangan langsung ke materi MC, atah dulu public speakingnya, sampai dia dapat feelnya, baru masuk ke MC. Nah, tapi hadirin wabil hamdalah. Sebelum senang, atau mau udah menemani kami hari ini bersama mereka, dan aku melihat mereka luar biasa berburu. Pasti yang lainnya gak maju ke depan bilang, udah senang banget. Justru yang ke depan ini harus bersyukur, Kak, antum dapat feelnya hari ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tidak kenal kita, tapi akan kenal waktu. Anak akan menggunakan satu hati ini gitu. Dulu waktu ada kesini beberapa tahun yang lalu, anak masih ingat di mana? Bukan di sini, di tempatnya. Antum masih trauma dengan hal ini. Tapi kan ini banyak yang baru kan, saudara? Yang baru ketemu hari ini akan datang. Yang baru ketemu anak hari ini akan datang. Dari mana, Kak? Dari daerah mana? Oh, ini sampai belakang. Okay. Siapa ya? Bismillah. Maksudnya apa? Laser warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda. Ketika di kerudung putihnya ada titik warna merah dan lama di sini, maka dia yang maju ke depan dan bisa. Siap ya? 5. Empat. Operator standby. Mbak Vera di 102.7 standby. 3. Semakin menunduk itu yang akan ambil. 2. Alhamdulillah, antum bukan lagi. Karakter MC itu akan nampak dari cara duduk dan sorotan mata. Langsung, duduk langsung berubah. Bismillah. 6. Anti, belakang, kamu kan? Semua melihat ke belakang pada lampunya belum nyala. Yang mengangkat kedua tangan hari ini, dia adalah generasi master of ceremony atau public speaker atau santri yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Berarti yang mengangkat tangannya setengah hati, berarti kecerdasannya setengah hati. Yang mengangkat tangan yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasannya kanan di atas, kanan di bawah. Mulai, Kak. Jangan gagal ya, Kak, ya. Mulai. Ketika Nabi yang buka, tangan Anda tetap terbuka. Tapi ketika Nabi yang tutup, aku masuk tutup. Mulai, Kak. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Mulai, Kak. Tutup. 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 Buka. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. 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 Tutup. Buka. Tutup. Luar biasa ya, kadang gagal ya, luar biasa ya. Good banget antumnya tuh, fokus banget, gak ada yang gagal hari ini. Kenapa? Antum karena fokus. Banyak di antara peserta yang ketika buka tutup sambil istighfar. Astagfirullahaladzim. Kita mulai. Mulai, Kak.
tutup. Kena obat, buka, tutup, buka, buka, tuh. Udah, sampai sore gini aja. Buka. Orang auditori, dia fakat simak. Cukup mendengar tanpa melihat orangnya. Tapi orang visual, dia harus melihat. Ya, Pak Ibu Cuma lihat dari mana dia pergi. Dia pergi, buka, tutup, tutup, buka, buka, tuh. Banyak yang masuk Allah Akbar. Posisikan tangannya menepuk tangan. Latih kekompakan antum sekarang. Dari sekarang, anak akan samakan frekuensinya seperti yang ini. Siap ya, selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan antum dua kali. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Amazing. Selamat siang. Dan ini yang terakhir, ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Pasti antum lagi menunggu malamnya di sini. Tenang dulu, tenang dulu, tenang dulu. Jangan salahkan. Orang Mesir mengatakan al-jawabul jamaiyah dulu ala siha. Kalau tepuk tangan pertama udah pasti benar. Kanan, mulai. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Cukup. Kiri. Selamat pagi semuanya. Selamat siang. Selamat pagi semuanya, kanan kiri. Selamat siang. Selamat malam. Kalau kayak gini pasti banyak yang tengok kanan kiri. Ada yang bawa kolam dua apa enggak gitu ya. Angkat tangan kanan dengan kolamnya. Angkat tangan kiri dengan kurosah. Biasanya ada yang bawa kolam tapi gak bawa kurosah. Ada juga yang bawa kurosah tapi gak bawa kolam. Ada juga kolamnya gak dibawa, kurosahnya juga gak dibawa. Oke, yang gak bawa kurosah silakan minta dari kawannya. Halas. Tapi nanti ada segmen dan antum. Jadi manusia itu penting. Jangan yang penting jadi manusia. Bisa kemana-mana kak. Termasuk dalam MC. Kalau antum tidak diminta untuk jadi seorang MC, yang di otak antum yang harus dikip adalah kalian. Ini penting. Jangan bilang kak, yang penting adalah MC. Ah, pasti gak beres. Save dulu di otak antum sebelum MC. Karena apa? Semua yang hari ini hadir people, master of ceremony, sugestinya adalah of event. Dia raja sebuah acara. Bukan hanya MC, guru juga master of event. Murabbi-murabbiyah, dia master of event. Public speaker, master of event. Siapapun yang berada di stage, dia adalah master of event. Dia raja sebuah acara. Jadi people, semua yang hari ini hadir, kalau aku mengatakan master of ceremony hanya pembawa, jadi master of ceremony yang pertama dia sebagai apa? Penguasa acara. Yang kedua sebagai apa? Pembawa acara. Yang ketiga sebagai apa? Pemandu acara. Jadi kesimpulan dari semua sugestikan di benak antum semua, kalau antum jadi MC atau jadi public speaker.